Ya, sebelumnya cendekiawan Islam Ulil Absar Abdallah mengaku terharu melihat video tiga biarawati Katolik menyanyikan lagu berjudul Lebaran karya Ismail Marzuki. Hal itu ia posting di akun media sosial Twitter pribadinya. Dalam keterangan video itu, Ulil menulis persembahan dari teman-teman Katolik untuk hari Lebaran ini amat mengharukan. Terima kasih. Diketahui, biarawati yang menyanyikan lagu Lebaran itu merupakan para suster dari Putri Bunda Hati Kudus, PBHK, antara lain Suster M. Eufarsia, Suster Vicentine, dan Suster Dorothea.